dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Kota Batu, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam kegiatan yang bertema Signing Berantas, masyarakat Desa Pendem melakukan kegiatan membersihkan aliran anak sungai Berantas yang bertepat di Kali Gupet pada hari Minggu 10 Januari 2021. Kegiatan ini dimulai pada pukul 7.00 hingga 10.00 WIB. Berbagai elemen masyarakat ikut bahu-membahu membersihkan aliran Kali Gupet agar tampak bersih dan indah. Kegiatan ini diawali dengan mencabut tanaman liar di sekitar aliran kali, membersihkan lumut, kemudian diakhiri dengan membakar sampah. Kegiatan seperti ini penting dilakukan agar seluruh warga Desa Pendem tetap menjaga serta membersihkan aliran sungai agar tetap lestari dan dapat memanfaatkan aliran sungai dengan baik. Yang terlibat dari unsur Linmas, dari ibu-ibu PKK desa maupun dusun, dari Dasa Wisma, dari Bank Sampah, dari warga sekitar RT12 Gupet, Jati Gupet ini. Kesan-kesannya untuk warga Pendem, Bapak? Kesan-kesannya ya biar warga itu melihat lingkungan itu senang kalau bersih, aliran sungainya juga besar. Alhamdulillah untuk Dusun Mojorejo ini tidak kekurangan, baik dari air bersihnya, dari irigasi pertanian. Ya, kita syukuri kita bertempat di Dusun Mojorejo ini. Mudah-mudahan kesan dan kesan kami supaya warga di sini tetap sehat, tidak ada yang kena istilahnya wabah apapun. Dari Kali Gupet, Pendem TV Desa melaporkan.